Usai melahirkan bayi perempuan di rumah sakit ibu dan anak Buah Hati Ciputat, pasien bernama Yuliantika 24 tahun mengaku terjadi kelumpuhan di bagian kedua kakinya. Pasalnya korban menilai adanya mengakibatkan banyak impusan. Usai melahirkan bayi perempuan di rumah sakit ibu dan anak Buah Hati Ciputat, pasien bernama Yuliantika 24 tahun mengaku terjadi kelumpuhan di bagian kedua kakinya. Pasalnya korban menilai adanya